Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut jadwal partai final Daihatsu Indonesia Master Minggu 19 Januari tahun 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal partai final Minggu 19 Januari 2020. Pertandingan pertama sektor ganda campuran, unggulan 1 asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong akan menghadapi unggulan 2 yang juga asal Cina, Wang Yiliu dan Huang Dongping, head to head 12-2. Pertandingan kedua sektor tunggal putri, wakil Spanyol Carolina Marin akan menghadapi unggulan 4 asal Thailand, Tak Chanok Intanon, head to head 4-6. Jadwal pertandingan ketiga sektor ganda putra menyajikan All Indonesian Final. Unggulan 1 Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan menghadapi unggulan 2 Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, head to head 10-2. Jadwal pertandingan keempat sektor ganda putri, unggulan 8 Grecia Poli dan Apriani Rahayu akan menghadapi wakil Denmark Maiken Furgard dan Sarah Tigesen, head to head 5-0. Jadwal pertandingan terakhir sektor tunggal putra, unggulan 7 asal Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi unggulan 4 asal Denmark Ander Antonsen, head to head 2-0. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh TVRI mulai pukul 13.00. Itulah jadwal pertandingan Daihatsu Indonesia Master tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.